Welcome back di channel Dwi Andrian, King of Mage. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Seperti biasa, di sini gua pakai Mage Vale. Dan di sini main aman dulu. Untuk clear lane gua di mid laner. Lihat dari map, tank musuh ngerusuhin Hyper ya. Oke, gua samperin. Nah, bener kan? Tigrelnya ngerusuh buff si Harley. Sini juga coba bantu ngusir. First blood, oke. Harley dapat first blood. Gua bantu buat farming si Harley. Buat masuk di match. Gua tinggal. Di bawah ada Ruby sendiri, lawannya si Esmeralda. Oke, karena disini udah terlihat terus, udah bantu sebisa mungkin di mid laner. Oke, dipukul mundur Esmeralda, si perangkoknya. Coba kemudian lagi-lagi terjadi war di sini, sisi satu sama. Esmeralda berhasil ngasih bangko ya. Kita coba bantu putus minyak. Harley-nya dapet dan Harley-nya mati sama Granger. Ruby-nya nyaris mati ternyata Flicker. Oke, dan sini recall ya untuk misi mana karena mana bagus. Ternyata mereka turtle, mereka mendapatkan turtle dan santai main aman. Jangan sampai mati, karena kalau sudah mati nanti kalah level. Karena Vale ini mage yang lumayan damage-nya kuat ya, kalau sudah di atas level 13. Kalau level segini sih belum bisa ngasih damage yang kencang sekali. Oke, di sini barbar banget ya tank musuh. Gua bantu terus di mid lanernya jangan sampai kalah. Oke, gua dapet buff flame shoot. Aturan mati sama Harley sih, tapi buff flame shoot untuk matiin ya mati. Oke, kita bantu atas. Masih dirusuhin sama Tigrel, gua dihambat Tigrel di bawah tengah ya. Tigrel ikut ke atas sama Tanki. Oke, kena hook. Wah, kita berhenti. Yang dapat killing spree Harley-nya ya. Di bawah mati Ruby-nya. Oke, langsung ke turtle. Dapat turtle kita yang kedua, yang pertama sama musuh kena ya. Franky di sini ngehooknya agak kampret ya, dia ngasal. Dimanakah laki-laki dia tuh kayaknya nob dah. Oke, mega kill. Harley-nya main barbar. Yuk, kita bantu push atas. Harley-nya lagi ngumpet. Ngincer si Esmeralda. Wah, gua salah flame shoot. Ngaco. Coba ngumpet, tunggu Esmeralda. Di bawah ada Argus sama si Ruby. Tukar posisi mereka. Oke, kali coba bantu. Harley biasa siap-siap buat ngiduk. Adalah laki-laki yang menyukai angin. Di atas cowoknya sekarat ya. Masih ada Harley sih, bisa ke backup sama Harley ya di atas. Oke, lagi-lagi di sini tempur. Oh, nyaris aja, tapi kayaknya gua flame shoot mati deh ya, dia kena nih. Boom. Feeling aja sih, padahal kehalangan dua hero di depan ya kan,
gua miring, ambil kiri, gua frame shoot. Itu adalah suara angin. Wah, sayang sekali. Ulti stikernya nggak fungsi. Ya, Erling dapat double kill. Coba bantu. Oke, Erlingnya dapat 3 triple kill ya. Tidak ada yang menghalangiku. Langsung bantu atas. Bantu Ruby buat membunuh si Esmeralda. Kita ciduk. Ini gua yang dapat killing spree. Oke, 3-0-7. Langsung lanjutin ke turtle ya. Wah, ada senjata yang lewat, ternyata diintai sama si Granger musuh. Oke, dapat turtle yang ketiga, kita dapat. Coba bantu di tengah dulu. Badai akan segera datang. Daunnya ulti si Nana gak mati, tapi wah, gua sia-sia ulti ini, gak kena ke kemala geser. Oke, gua masuk juga, darahnya masih tebal jadi gak mati. Lagi-lagi war ada gua, gak kesempat, gua gak berani masuk. Ini bisa nunggu kesempatan yang pas. Ya, sekarang dengan pensil kurik pake. Oke, dikira mati sama cow. Di bawah Esmeralda gak ada yang jaga. Fokus semua di atas sama di tengah. Oh, cow ke bawah buat wah, gua disitu mati. Kampret, kampret. Kena ini mati ya, di Grangernya sama si Harley. Iya, recall buat ngeledek. Ini kita nyiduk Nana tadi yang bunuh gua, tapi kayaknya si Harley yang dapat. Oke, nggak apa-apa. Di atas Ruby sendiri lawan berdua di grill sama Argus ya. Kita mau pindah ke atas. Oke, Argus mati sama Harley. Kita push terus minionnya, naikin. Kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba. Ada Granger. Grangernya mundur. Kita colong dulu bak musuh. Aku adalah laki-laki yang menyukai angin. Dapat. Sini gua bingung mau kemana. Nunggu map. Dan lihat map. Harley selamat. Boom. Lebih dari dapat ngekill si Esmeralda. Ya, dapat. Nana dapat. Rangko nggak dapat ngehooknya. Tidak ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. Ngasal. Kalau ngehook ngasal aja di sini. Oke. Terus kita hancurin di setengah. Oke, dapat. Kita push terus minion ke atas. Dan kasih nafas. Oke, Nananya udah ulti. Esmennya hanya kuat sama Tigrel. Mati. Oke, gua sini coba untuk nempatin posisi yang bagus ya, jangan sampai keciduk mati ya. Dapat lanjut Argus. Oke, dapat lagi Tigrel. Double kill, master killnya dapat sama si cow ya. Gua kira pengen triple kill tapi nggak dikasih sama cow. Nggak apa-apa. Terus kita jaga jarak, posisi aman. Harley-nya kayaknya lagi ini Lord ya, ini Lord. Cow-nya barbar, termasuk base musuh. Balik, 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 Ruby balik, Ruby balik, Ruby balik. Main aman, lihat timnya gua udah masuk, udah kenceng banget. Oke, belum selesai Lord, belum selesai bunuh sama si Harley. Kayaknya mati Harley sama Lord. Oh kan, Lord nggak kuat dia ngelord sendiri. Nah, dia bantu Lord ya. Aku bertarung dalam nama angin. Sini kita nggak ada MM ya, hypernya si Harley doang.
udah di sini baku hantam terus, sekarang harus sekarat, mendingan pulang aja, pulang. Si recall dulu, saudara. Geng, ya kan, cowoknya diburu berempat orang. Oke, cowoknya pintar sekali, cetrik, lewatin laut, pulang Ruby. Di sini lebih selamat juga, dikejar Arceus. Jadi yang mati perangkor doang tapi mereka sebang Lord ya. Oke, kita ke Lord buat berhenti langsung. Nah, dapat Lord tidak ada eliminasi tapi musuh ya sekarang dapat Lord. Oke, nggak apa-apa. Dapat. Itu adalah suara. Kita keluar lagi. Oke, dapat double kill perangkor kampret. Begitu doang double kill. Oke, cowoknya coba ngejar si Granger, apakah bisa dapat Grangernya. Oke, dapat Grangernya, mati. Oh, Lordnya di bawah sudah turun, kita bunuh Lord sama cok. Oke, langsung gold aja daripada nanti jauh ke base kita habis duit juga sama Lord. Oke, kita push yang di bawah minionnya. Di atas ada Ruby bersin minion. Oke, bagus, nice. Mundur, tahan, dia tahu kalau dia sendirian jadi dia mundur. Nah, di tengah ada Harley, dia lagi nyuri buff musuh ya. Oke, kita bagi ke tengah, langsung aja di ulti tanknya yang barbar. Bodo amat lah, killing spree ya kan. Yes, mantap. 6-1, 18, assistnya 18 ya. Ada minion di depan Harley. Oke, mega kill dapat gua, flame shoot. Nice. Thank you Harley. Tidak ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. Oke, tembusin atas, cow. Oke, langsung sarat tuh lihat. Nana gua itu langsung start pada skill 1 doang. Belum dulu sih. Oke, tengah juga hancur ya. Boom. Oke, salah sasaran di gua. Gereja dapat di sini. Oke, ditarik Franky kampret. Jika satu gua nggak dapat, langsung di push. Jangan dikasih nafas. Iya. Tidak ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. Tak, keren. Langsung end. Dan langsung. Unstoppable dapat gua. Oke. Jadi kita menang ya guys. Gua pakai Vale kayaknya MPV di sini gua deh. Oke guys, thanks for watching ya guys. Lumayan 8 kill, 1 mati, 21 assist. Yo, next video ditunggu ya guys. See you. Dadah.